dari sahabat CGM. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini hari grand final, sahabat ya. Bagi para subscriber CGM yang telah menyaksikan dari awal pertandingan futsal putri DC Barusan Ngaji, mungkin sudah tahu ya beberapa alur permainan-permainan para tim futsal putri ya. Dan hari ini sahabat, dan hari ini adalah hari yang termewah untuk para pesepak bola, pencinta bola putri futsal ya, yaitu di grand final hari ini sahabat ya, hari Kamis sahabat, di tahun 2023 sahabat ya, di bulan Agustus ini dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 sahabat ya. Saksikan terus sahabat ya, bagi para subscriber CGB ya, saksikan terus, jangan lupa sahabat ya, like, komen, dan subscribe-nya sahabat yang telah subscribe, semoga bermanfaat sahabat ya yang telah subscribe. Simak ya sahabat, untuk grand final ini sahabat. Namun satu hal, bertanding di partai pertama ini sahabat, posisi ketiga dan juga kedap kacamata nantinya lu. Lagi. Dan kepada seluruh warga masyarakat Ciparusangnya Hiji, ini belum kelihatan pada hadir. Kalau memang Anda sudah selesai di rumahnya masing-masing. Nah, ini para generasi Ciparusangnya Hiji sahabat, regenerasi untuk selanjutnya sahabat, anak-anak kita, oleh kita dan penerus Ciparusangnya Hiji sahabat ya. Semoga mereka sukses di hari ke depan sahabat. Direncanakan sebelum pertandingan. Nah, ini para panitia dan piala-piala trofinya sudah siap sahabat ya. Kembang api kemudian dilanjutkan dengan penampilan yang besar ini, yang paling tinggi ini sahabat, untuk piala bergilirnya ya. Ini piala bergilirnya sahabat, tuh piala bergilir ya. Dan yang ini pemain terbaik sahabat nih, ini pemain terbaik, piala untuk pemain terbaik sahabat, tuh ya. Ini juara 2, ini juara 3 sahabat, ini juara 1, dan ini juara 4-nya sahabat ya. Sudah dipersiapkan oleh para panitia sahabat ya. Seluruh warga Cibarusah. Nah, para pemain sudah berangsur berdatangan sahabat. Nah, ini bukan pemain, ini panitia sahabat, panitia ini. Kameramen teraneh di dunia sahabat. Nah, ya sudah mulai bermunculan nih para pemainnya sahabat tuh. Ada. Nah, ini dari tim Cawitali ya. Barusan tim Cawitali. Nah, ini ya sudah mulai para berdatangan. Ini yang berkostum hitam, ini pemain dari Cawitali sahabat. Nah, ini dari kostum biru, ini pemain dari Cilacap Cikarang ya. Nah, ini dari Cikarang ini. Lawannya ya Cawitali melawan Cikarang ini nih, memperebutkan nanti ketiga dan keempat sahabat. Nah, berkostum biru ya, dari tim Cilacap. Kalau dari Cilubang sama tim ada belum datang sahabat ya. Kita tunggu untuk kehadiran mereka di grand final ini sahabat. Ini ketinggalan satu lagi nih. Ini berkacamata tapi mainnya bagus kawan ya. Bagus sekali ini, walaupun berkacamata tapi tetap berpenampilan oke. Bagus permainannya. Kita tunggu sahabat ya, untuk para pemain yang belum hadir di area lapangan. Tim Ciburusa Ngaji sedang mempersiapkan nanti geladinya sahabat. Nah, ini Ibu RT datang untuk menghadirinya. Nah, mana cuman ini? Alah nyumput ke tukang. Nah, ini satu lagi nih. Mau kemana nih? Nyumput deh. Nah,
Ini plus ibu-ibunya tuh. Ibu-ibunya sangat rempong sekali sahabat. Pengen ikutan lihat. Aduh. Pengen masuk TV dong. Banyak ibu-ibu. Rempong sekali ya sahabat nih. Ini semuanya warga Cibarusah sahabat ya. Warga-warga Cibarusah yang ikut serta untuk meramaikan hari kemerdekaan kita sahabat tuh ya. Ini para panitia donatur paling utama tim Cibarusah ya, paling utama donatur utama. Karena mereka selama satu tahun ikut donatur selama satu tahun kawan. Nah, ya, ramai sekali sahabat, ramai sekali. Nah, ini tidak hadir semua sahabat. Ini belum hadir semua nih, anak-anak Cibarusah dan juga ibu-ibu bapak-bapaknya belum hadir semua sahabat. Ini hanya sebagian saja karena kemungkinan mereka masih sibuk kerja dan juga mungkin cuacanya karena ekstrim sekali panas sahabat ya. Nah, ini donatur utama lihat warga Cibarusah 1 dan Cibarusah 2 sahabat ya. Semuanya hadir untuk menyimak di grand final antara Adab dan Cilubang, kemudian Cikarang dan Cawitali 1, 2, 3 dan 4 sahabat diperebutkan oleh mereka nanti ya. Oh, udah persiapan sahabat ya. Udah persiapan sahabat untuk hari yang cerah ini sahabat ya. Semoga acara ini di hari yang terakhir ini berjalan dengan sangat lancar sahabat ya. Berjalan dengan sangat lancar sekali sahabat. Kita lihat dulu ke sini, kita lihat dulu sini. Lihat dulu. Oh, para pemainnya sudah ada sahabat ya. Para pemain sudah hadir di sini sahabat. Oh, ini dari Cikarang ya, sudah hadir tuh. Dengan beberapa bintang lapangan dan pemain-pemain terbaiknya sahabat ya. Nah, ini yang berkostum merah itu GK-nya ya, penjaga gawangnya sahabat ya. Yang ini memperebutkan juara ketiga dari luar area dan juara keempat. Silakan sahabat ibu-ibu untuk kostum yang biru dan keluar dari area ini, sahabat. Yang minimal ya, stay tune di CGB stay tune. Garis yang telah ditentukan belum masuk ke lapangan. Ya silakan untuk posisi pemain. Pemain sudah berdiri di pinggir, kemudian ada penampilan dulu ya. Untuk ya, pemain dari Cikarang dan Cawitali, ayo merapat. Sami-sami orang saksikan. Jangan lupa. Sebelum acara dimulai, akan ada penampilan dulu seni pencaksilat. Yai Pawan, ya, mohon maaf. Yai Pawan dan ya, wasit, tim wasit, saudara atau Bapak Ibang sudah siap ya dan rekannya untuk masuk ke dalam lapangan dengan beberapa para penerus generasi warga Cibarusahnya ikut juga untuk masuki ke area lapangan sahabat. Ini langsung masuk. Sudah siap masuk sahabat, siap masuk. Kalau memang sudah memposisikan anaknya masing-masing, ibu mohon semuanya keluar ya, biar kelihatannya tertib, kelihatannya rapi ya. Iya, hanya petugas. Semua para pemain sudah ada ya di sini ya. Mengatur ibu cukup sudah di luar saja mengawasi sahabat, tuh, ya. Sudah siap untuk memasuki yang tidak berkata, area lapangan futsal ya di grand final. Kemudian ini memperebutkan juara ketiga dan keempat ya, yang menang juara tiga dan yang kalah juara empat sahabat tetap mendapatkan piala juga, trofi dan uang pembinaan ya. Pastari Musik Jabar. Iya. Prosesi telah kita saksikan anak-anak sebagai simbol penerus perjuangan untuk masa depan. Baik, saya akan menyebutkan dari tim Putri Saung Cikarang untuk menurunkan pemain starter ada Salsabila.
penjaga gawang nomor punggung 13, Aisyah nomor punggung 14, Asmilah nomor punggung 10, Devin nomor punggung 24, Lirna nomor punggung 17. Dewi Tali, ada kita nomor punggung 7, Heli nomor punggung 6, Yesti nomor punggung 20, Andini nomor punggung 8, Dila Putri di Awi Tali. Silakan satukan terima kasih kehadiran Anda ikut meramaikan kegiatan turnamen ini, dan mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kegiatan turnamen puncaknya pada hari ini. Saung Cikarang versus Awi Tali, sementara wasit yang akan memimpin pertandingan dipercayakan kepada Bapak Ipang. Yuk, 1, 2. Dipercayakan kepada Bapak Ipang sebagai wasit 1 dan wasit 2, ada Bapak Diki dan tentunya wasit yang telah mengantongi lisensi pengkab Kabupaten Sukabumi. Sudah tak tentulah, tentu sudah tak asing lagi dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan di tengah lapangan. Sekali lagi saya informasikan, main penuh full dengan penampilan, mungkin Anda akan merupakan bagian dari para penonton sekaligus mungkin Anda menjadi idola para penonton yang hadir pada sore hari ini. Ya, baik, para pemain penonton, sahabat ya, sudah siap-siap untuk memasuki area lapangan sahabat. Tim Cewek Tali sebelah kanan saya sahabat, sebelah kanan saya. Pertandingan dan tim Ciracap atau Cikarang sebelah sana ya. Sebelah kiri sahabat. Yang berkostum hitam itu Cewek Tali ya sekali lagi. Dan yang biru itu dari tim Cikarang. Makanya tim Cikarang ini pemainnya kebanyakan dari Ciracap sahabat ya. Dan tentu suksesnya kegiatan yang sedang akan kita saksikan bersama ini. Cewek Tali sudah masuk ke area lapangan sahabat. Sekali lagi, sementara para penonton dikarenakan ini grand final, penonton banyak sekali yang berdatangan sahabat ya. Dari segala penjuru telah hadir penonton dari mana-mana. Ini juga sudah datang nih dari tim Ciluba, sudah datang nih. Nyala rumput. Nyala rumput. Nah, ini akan merebutkan juara 1 dan 2 sahabat nih. Nah, ini bosnya sudah ada di sini, bos besarnya nih. Gue sudah ada nih di sini nih. Oh, ini sudah ada lagi nih. Cibarusah. Oh, sudah mulai sahabat. Gol. Ya Allah ya Robi. Main gol lalu. Maaf sahabat. Barusan tidak terekam. Oh, barusan mungkin tendangan pertama langsung gol sahabat. Barusan saya ke belakang lihat, jadi tidak bisa melihat gol. Skor 1-0 sahabat. Aduh. Tidak terekam maaf sahabat barusan ya. Baru juga ditendang sudah gol sahabat. Ketinggalan 1-0 tim Cewek Tali sahabat. Wah. Maaf sahabat ya, gol pertama tidak terekam. Soalnya tadi ke para peserta tadi saya lihat kan para peserta sahabat. Pelanggaran dulu. Pelanggaran ya, tidak jadi golnya sahabat. Pelanggaran dulu ya. Tidak, dia nulir golnya, pelanggaran dulu dia nulir golnya. Oh. Official, mana official masuk? Official masuk, tolong official. Ya sahabat, dikarenakan barusan ada perebutan bola, jadi penjaga gawang terkena cedera di bagian tangan sahabat tuh. Karena sekarang barusan kuat. Dari Saung Cikarang. Oh ya, kuat sahabat. Dia tidak ada pergantian pemain untuk tim dari Ciracap ini sahabat. Ternyata maaf. Tidak bisa diganti. Masih kuat. Berjalan lancar. Ada Lirna di sana. Sayang arah bola tadi sudah telah berjalan sehingga arah baru sudah menuju demikian. Kenapa pertandingan memiliki kelima empat yang dengan baik oleh para pemain depan tim putih dari Saung Cikarang. Ya, waktu berjalan baru 2 menitan sahabat. Baru berjalan 2 menitan sahabat. Kalau jaga 1, 2, 3 beri kepada siapa di sana. Arahkanlah kepada nomor punggung 24 Devin yang ditutupi, namun arah bola sudah Devin maksudnya. Namun arah bola sudah menuju demikian lampau pertandingan kembali para pemain belakang dari Cewek Tali sudah melakukan pressing terhadap pergerakan, namun datang lagi ada Devin yang
juga sampai dengan nomor punggung ada 14 di sana. Akan sudah Aisyah di sana. Berlebar 7-3 arah kepada siapa yang duduk di sana. Level kendalinya buat dapat bantuan salam. Aisyah di sana arah langsung melebar. Sekarang sebelah kiri nomor 7 angkat ke dalam dakwah. Dalam perhatiannya bola ada di penak. Uang saja tadi bola keluar lapangan. Tindakan penyelamatan tadi dari salah seorang pemindakan. Diputih dari jari kami nomor punggung 8 di mana di sana kita saksikan bersama. Sudah menanti datangnya bola. Sementara bola operasi di mana ada Antini di sana. Andini kembali berbahaya. Oh, Beno. Mendapatkan satu tendangan. Namun dapat dibatalkan dan baik. Beno, sahabat. Hampir saja berbahaya. Dia pindah nanti pasti ke arah kalian ke depan. Sayang sekali terlambat sudah bola. Melempar jauh menjelaskan lampau pertandingan berikan kelima pasien yang berkembang. Bola sudah melempar ke lapangan yang berikan dengan bola ada. Aisyah di sana. Asmir angkat tangan ke depan. Melempar jauh sudah sudah. Jadi berikan langsung ke depan ada. Andini semakin bola sendirian. Melempar jauh angkat tangan ke depan. Sayang. Mohon maaf katanya terlalu banyak bawa sahabat kayak kebersamaan teman-teman para penonton tuh apunten hilang sahabat sebelah kirinya ada munduran sakdi punten hanya pas ya khusus pesan saja di situ ya yang sudah disediakan band ya mohon apunten baik kembali kita arahkan lagi. Oh la 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 la. Aduh, hampir saja sahabat. Tim Cikarang menambah pundi-pundi gol. Penjaga gawang masih jadi ketrepek gerak kaki masih mampu dari jauh sekarang terus melakukan tekanan sudah orang. Shooting langsung gawang. Mantap. Sudah lompat menanti dan menara kali satu serangan ada Puji di sana. Kerja sama dengan nomor punggung 6 sudah Seli. Seli akan kepada Puji akan lagi depan dapat dibatalkan dan baik oleh para pemain belakang. Datang lagi Surah Asmira di sana. Shooting langsung ke mulut gawang. Tolak apa dikata oleh penjaga gawang dapat dikonsesi oleh para penjaga gawang. Datang lagi tekanan namun satu serangan balik kembali ada Yusuf apa serangan yang terjadi laki-laki serangan berdasar kecepatan oleh para pemain dari siapa tadi namun terjadi benturan lagi sahabat terjadi benturan lagi terjadi benturan lagi ya masih kuat hebat 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 yo masih kuat hebat 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 lanjut 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 pendek saja pada Asmir di sana kirim bola sendirian arahkan pada sebelah sana angkat sektor sebelah sini nomor punggung belum berikan cepat dari kanan Asmir di sana jawab ada Lirna dapat dibatalkan dengan baik oleh para pemain. Ada jauh kali di sana ada Puji sayang sekali Puji ah sudah langsung bawah gol kedudukan berubah satu sama sahabat biasa kedudukan berubah satu sama hebat 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 keras langsung saja mendobrak menerobek gawang dan merubah kedudukan sementara menjadi satu sama. Melebar sektor sebelah kiri ada Zela di sana. Zela masih nambah bola enam coba begini bola sembilan ada Zeli. Sudi lagi murkalah. Dibuang saja. Selamat tadi salah seorang pemain depan tipu dari coba contoh menjaga datang. Seru banget sahabat. Sementara gawang para pemain seru sahabat seru sekali seru sekali seru sekali seru sekali. Coba menerobos dan mendapat satu kanan. Ada satu dengan arah kepada Rina. Anak menemukan dengan cepat oleh di mana tadi nomor satu Zeli sudah lagi murkalah. Betul lah belakang datang lagi ke kanan. Atmila angkat ke dalam tak lagi. Wah, gol lagi sahabat. Skor berubah lagi 2-1. Peluang kembali tercipta dan langsung saja kali ini di oh, berubah lagi 2-1 sahabat. Gawang merumah kedudukan menjadi 2-1. Iya, peluang dari bunyikan pertanda berakhir. Gawang untuk yang kedua kalinya. Sahabat pelanggaran sahabat pelanggaran pelanggaran bagi tim Cawitali kedudukan masih 2 sama ya sahabat ya kedudukan masih 2 sama pelanggaran ya tadi pemain dari Cawitali dilanggar oleh tim Cikarang sahabat ya mampukah menambah pundi-pundi gol sahabat mampukah menambah pundi-pundi gol. Oh Cornel kick ya dari tim sekarang. Siapa di sana? Ada Lerna di sana. Melebar ke bawah kembali dapat juga oleh para pemain kita tidak curiga. Ali di sana. Jika dia mengil, nomor 18 ada Mati. Terlampau terburu-buru mengesel si datangnya bola. Jika dengan mudah tadi kembali ada Asmir. Sudah kirim bola sendiri. Melebar berbahaya. Wow.
yang utama sehingga melekan sepakan ke dalam arahkan pada Lirna di sana. Kembali super nomor 10 Asmila. Apila akan kembalikannya ke belakang. Ada Lirna kembali coba merampas masuk lewat sana. Kerjasama dengan mereka yang berbahaya. Hampir saja berbahaya saudara-saudara berentuk tadi pencangkak kawang masih menguasai bola sebenarnya 1-2-3 akan berikan di sana arahkan langsung ke depan. Iya. Oh. Babak pertama sahabat, babak pertama telah usai. Bertepatan dengan bunyinya telah usai babak pertama tadi, sahabat ya. Maka babak pertama telah usai. Kita lihat dulu para pemainnya sahabat. Skor masih 2 sama sahabat ya. Di babak pertama ini skor masih 2 sama sahabat. Putri dari Jawa Tali versus tim Putri dari Water break di babak pertama sahabat ya. Sponsor utama tentunya warga Cibarusah RT 1 Italia dan RT 2 Cibarusah Haiti. Ada hamba Allah Berlin Fishing dari Aquarium Anugrah KP. Nah, ini dari tim Cikarang Kabupaten Cikarang. Yang melakukan terima kasih. Arahan-arahan dari pelatihnya sahabat. Arahan-arahan dari pelatihnya sahabat. PT Mulia Mandiri Sukabumi. Ceko Tanjung Berkah Abadi Apotek Sahabat. Mukisel Surade Gas Sentra Pajampangan. Kami ucapkan terima kasih. Udeo Motor Toko Haji Enon Restorja. Kuat gawang, gawang, kuat gawang, kuat. Oh hebat, hebat. Tadi terjadi benturan nih, penjaga gawangnya terjadi benturan nih sahabat nih. Tapi alhamdulillah nih masih kuat nih, masih kuat nih. Terkena tadi pergelangan tangannya sahabat tuh, dari bahu tangannya lihat dia kena. Tapi masih kuat ya. Karena kemungkinan tidak ada lagi untuk cadangan GK ya, cadangan wasitnya, cadangan wasit. Cadangan penjaga gawangnya tidak ada mungkin sahabat ya. Tidak ada cadangan, jadi dia dipaksa untuk tetap ya memaksakan diri ya, tapi sepertinya tidak apa-apa ya, sepertinya tidak apa-apa, jadi tetap ya main, dia tidak istirahat dulu, tetap main sahabat ya. Semoga saja penjaga gawang ini tidak terjadi apa-apa lagi sahabat ya, kuat untuk bersaing nanti di tengah lapangannya sahabat. Lanjut sahabat, lanjut. Oh, peluit telah ditiup sahabat ya. Peluit telah ditiup sahabat. Tanda permainan pindah tempat ya. Sebelah kiri tim Cawi Tali ya. Sebelah kiri tim Cawi Tali dan sebelah kanan tim Cikarang. Pergantian tempat. Tetap jaga kondisi badan ya. Tetap jaga keselamatan. Karena tanah ini tanah kering ya. Jadi kalau jatuh ini rawan dengan di kaki ya, baret-baret. Untuk menyaksikan pertandingan. Ya, babak kedua akan segera dimulai sahabat ya. Kedudukan masih 2 sama, masih 2 sama. Sebentar lagi peluit panjang dari wasit akan segera ditiup. Bola dari tim Cawi Tali ya. Tadi dari Cikarang, sekarang dari tim Cawi Tali untuk bolanya. Ya, peluit panjang telah ditiup sahabat. Baik, sudah berhentang. Peluit panjang ini menjadi corner kick selanjutnya. Dari tim Cikarang. Terjadi corner kick lagi. Corner kick lagi. Tendangan sudut, tendangan sudut. Oh, sahabat gak kerekam sahabat. Go. Aduh, gak kerekam. Skor berubah sama 3-2. Aduh, tim Cewek Tali kebobolan nih. Skor 3-2 sahabat ya. Kebobolan barusan tim Cewek Tali nih. Sayangnya lagi ke samping dulu tadi. Aduh, pertandingan telah usai sahabat ya. Antara tim Cikarang, Saung Cikarang melawan Cawi Tali. Jadi pemenangnya tim Cikarang, Saung Cikarang sahabat ya pemenangnya dengan skor 3-2 sahabat ya. Dengan skor 3-2. Detik-detik yang sangat mendebarkan. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Mantap terus. Dapat menyampaikan informasi apa yang terjadi di tengah lapangan tadi dan ternyata sudah penonton. Ya.
Pemenangnya dari tim Cikarang ya sahabat ya. Juara ketiga tim Cikarang, Sabuk Cikarang. Dan juara keempatnya tim Jawa Itali. Bagaimana nih kalian tanggapannya? Tanggapan gimana? Mantap. Sip. 3-2. 3-2 menang dari Sabuk Cikarang dan juga sama kepada tim dari Jawa Itali. Oke sahabat ya, itu pertandingan yang sangat seru sekali antara tim Jawa Itali dan tim Sabuk Cikarang, dimenangkan oleh Sabuk Cikarang ya sahabat ya. Jangan lupa ya sahabat ya untuk komennya di channel saya sahabat ya. Tetap semangat ya, Anda mendapatkan trofi, tetap juara keempat, juara keempat, juara keempat. Ada uang pembinaan, ada uang pembinaan, trofi juga ada ya, tetap. Pembagiannya nanti pas tanggal 17 ketepatan dengan di sini musik reggae ya, musik reggae di sini. Oke, selamat untuk tim Jawa Itali, juara keempat tim Jawa Itali. Selamat untuk tim Jawa Itali dan juga selamat untuk tim Ciracap. Sekian sahabat ya. Sekian sahabat. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.